Sekali lagi, hidup Bapak Presiden, hidup Bapak Jokowi, hidup Dayak, hidup Dayak, mana suara orang Dayak, hidup Bapak Presiden, hidup Bapak Jokowi, hidup Dayak, Karyo, Karyo. Tario, Tario, Tario. Hidup Bapak Presiden, hidup Bapak Presiden, hidup Bapak Jokowi, hidup Bapak Jokowi, hidup Dayak, hidup Dayak, hidup Bapak Presiden, hidup Bapak Presiden, hidup Bapak Jokowi, hidup Dayak, Tario, Tario. Hidup Bapak Presiden. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Adil Kak Talino, Pacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Kabinet, Kapolri, Gubernur Kalimantan Barat, beserta Forkompinda, Wali Kota Pontianak, yang saya hormati Pangalango Jilah, Bapak Agustinus, yang saya hormati para tokoh Dayak dan para mangku, Tariu, Borneo, Bangkule, Rajakeng. Yang saya hormati Pasukan Merah TBBR. Bapak-Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Saya sangat senang, sangat terhormat dapat hadir bersilaturahmi, bertemu dengan keluarga besar Tariu Borneo Bangkule Rajakeng dalam sebuah pertemuan besar yang sangat mulia pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari suku Dayak, terhadap pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Karena kita akan membangun ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan, tentu saja dukungan dari masyarakat suku Dayak sangat-sangat dibutuhkan. Apakah saudara betul-betul mendukung benar? Benar, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Terima kasih. Saya senang sekali karena tadi di depan saya tanyakan, Bapak Ibu dari mana? Dari Sintang. Bapak Ibu dari mana? Dari Melawi. Bapak Ibu dari mana? Dari Badau. Dari mana? Sakau. Nanga Badau. Dan dari sini kan tidak dekat, ada yang 8 jam, ada yang 4 jam,
Ada yang pagi-pagi tadi masih gelap, subuh sudah sampai di sini. Benar? Ini menunjukkan bahwa semangat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ada semangat yang tinggi. Kita tahu bahwa bangsa kita Indonesia ini bangsa besar. Kita memiliki suku yang bermacam-macam. Keberagaman kita ini sangat banyak. Berbeda-beda, sukunya ada 714 suku. Ada suku Dayak, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Sasak, suku Batak, dan selanjutnya sampai 714 suku. Suku Dayak sendiri, sub-sukunya juga banyak sekali. Saya enggak apa semuanya, karena ada 406 sub-suku Dayak. Ada Dayak Iban, benar? Kalau keliru tolong dibenarkan. Ada Dayak Kanayan, ada Dayak Kayan, ada Dayak Lawangan, ada Dayak Kendayan, dan lain-lainnya saya enggak apa semuanya. Karena ada 406 sub-suku Dayak. Artinya apa? Betapa negara kita ini negara yang sangat besar sekali. Itu yang sering kita tidak sadar. Dan yang paling penting, pemimpin Indonesia sekarang, ke depan dan ke depannya lagi, siapapun harus menyadari bahwa Indonesia ini beragam. Harus sadar mengenai keberagaman Indonesia yang berbeda-beda, yang beragam. Karena buat kita, keberagaman itu adalah kekayaan besar bangsa kita. Benar? Ini prinsip bagi pemimpin Indonesia siapapun, sebagai negara besar, kita harus menyadari mengenai keberagaman itu. Dan keberagaman, perbedaan itu adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Hati-hati, keberagaman itu adalah kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Oleh sebab itu, perbedaan itu bukan memecah belah. Perbedaan itu adalah kekuatan. Perbedaan itu bukan melemahkan, tetapi adalah menguatkan. Jadi jangan sampai karena kita berbeda suku, berbeda sub-suku, menjadi kelihatan pecah belah. Justru karena kita berbeda-beda itulah menjadi sebuah kekuatan besar. Dan saya sangat senang hari ini saya melihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mau merawat budaya kita, mau merawat budaya Dayak. Jangan dilupakan mengenai budaya, mengenai kebudayaan. Jangan dilupakan, kita harus bersama-sama merawat, bersama-sama menjaga, bersama-sama memelihara agar budaya kita ini tetap terawat dengan baik. Setuju? 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 Yang ketiga, saya titip. Sebentar lagi tahun depan kita akan masuk ke tahun politik. Karena bulan Februari 2024 ini tinggal setahun. Ini akan ada pilihan
legislatif dan pilihan presiden dan wakil presiden. Saya titip. Kita semua menjaga stabilitas politik, setuju? Jangan sampai ada yang gesekan. Hindari, jangan sampai ada yang benturan. Hindari, jangan sampai ada yang apalagi mengadu domba. Hati-hati, sekali lagi, kita ini beragam suku, 714 suku, banyak sekali. Jangan sampai ada gesekan di tahun politik. Semuanya harus menjaga stabilitas keamanan. Negara ini harus aman. Setuju? Sehingga pemerintah bisa menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan pagi hari ini saya buka Tariu Borneo Bengkule Rajakeng. Mohon maaf karena bahasa daerah kita ini 1.300 banyak sekali. Jadi kalau salah mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi. Kami informasikan kepada seluruh pasukan agar dapat memberikan tempat untuk para penari. Persiapan tarian Bengkule Rajakeng. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama persembahan tarian Bengkule Rajakeng berjudul Borneoku Patriotik Kita. Kita diawali dengan tari jubata. Tari jubata sebagai tarian perwujudan rasa syukur kepada Tuhan yang ditarikan oleh pria dan wanita Dayak. Diawali dengan hentakan kaki kanan, berlanjut dengan hentakan kaki kiri, dan mengarah ke depan, kemudian membentuk lingkaran. Tari jubata sebagai rasa syukur kepada Tuhan
dan penghormatan kepada yang dihormati. Kak Jubata kami Bapada, Kak Jubata kami Bapinta. Juta harapan, binua dengan alam maha dahsyat yang penuh dengan kemakmuran dan kedamaian. Borneo yang semakin disegani tak kalah berdirinya kerajaan Bangkule Rajang. Bangkule Rajang didirikan oleh Patih Ramaga Dipakana yang sekarang dikenal dengan nama Samalantan. Raja Bangkule Rajang dari keturunan Nek Lopo, salah satunya adalah Patih Ramaga. Patih Ramaga memimpin dengan arif bijaksana dan senantiasa memperhatikan rakyatnya. Karenanya pada masa kepemimpinan Patih Ramaga, kerajaan Bangkule Rajang dikenal kaya dan makmur dengan kelebihan harta dan tahta. Thank you.
Sampailah suatu masa di mana Bangkule Rajang dipimpin oleh Raja Singau, dan kala itu sudah diramalkan jika memiliki cucu perempuan maka kerajaan akan hancur dan akan terjadi peperangan antar sesama Dayak. Untung tak dapat diraih, malang pun tak kuasa ditolak. Raja Singau memiliki cucu perempuan, dan seperti yang telah diramalkan, maka terjadilah peperangan. Dan dalam pertikaian perang tersebut, Raja Singau dapat diselamatkan oleh panglima tertinggi yang bernama Nek Cobe. Raja Singau adalah raja terakhir Bangkule Rajang. Namun semangat dan kecintaan kepada Bangkule Rajang senantiasa membara di hati rakyat Borneo. Hingga akhirnya hadirlah sosok panglima yang pernah didatangi oleh sang raja bernama Satinggi atau Patih Tertinggi. Panglima yang kembali mengangkat kejayaan kerajaan Bangkule Rajang melalui Tariu Borneo Bangkule Rajang. Allah, sang panglima jila, Adil Catalina Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Tariu Borneo Bangkule Rajang dengan lebih dari 360 ribu prajuritnya adalah insan yang senantiasa anti radikalisme dan setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tariu Borneo Bangkule Rajang, TBBR, jaga negeri, Tariu! Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikan tepuk tangan yang meriah
untuk penampilan tarian Bangkule Rajak, Borneoku Patriotik Kita. Selanjutnya, laporan Pangalanguk Jilah, pemimpin besar pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajak, Bapak Agustinus, dilanjutkan pembacaan pernyataan sikap TBBR oleh Pangalanguk Jilah dan diikuti para peserta. Selamat siang semuanya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta jajarannya. Bapak Kapolri, Bapak Sekretaris Kabinet, juga yang saya hormati seluruh mangku-mangku kabupaten, provinsi, dan seluruh pasukan merah, dan seluruh pengurus maupun itu penasihat-penasihat kita, Bangkule Rajak yang hadir di tempat ini. Bahaumbide Bahana merupakan acara adat yang sering dilakukan dengan maksud tujuan pertemuan besar antara masyarakat dengan rajanya, yaitu Pak Presiden kita. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan rangkaian kegiatan ritual adat sebagai bentuk rasa syukur, juga meminta keselamatan dan menjauhkan dari bencana. Gawai Bahaumbide Bahana, TBBR yang diadakan tiap tahun, kali ini begitu luar biasa, berbeda karena kehadiran Presiden di tengah-tengah kita. Tareo! Tariu Borneo Bangkule Rajak adalah salah satu organisasi masyarakat Dayak yang fokus dalam hal pelestarian budaya, juga berperan sebagai benteng pertahanan terakhir bagi masyarakat adat Dayak. Mengikuti perkembangan zaman saat ini, juga kemajuan teknologi yang luar biasa, kiranya negara dapat mengakomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami Pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik di kualitas sumber daya manusia, juga pembangunan infrastruktur. Bapak Presiden yang kami cintai, Bapak Kapolri, saya berharap kiranya bisa memberikan kuota khusus agar anak-anak Dayak dapat masuk pendidikan di TNI dan Polri dengan mudah. Kami rindu melihat jenderal-jenderal dari suku Dayak di masa depan. Akhir kata, kami seluruh pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Presiden Joko Widodo atas kehadirannya bersama kami di tempat ini. Sebuah kehormatan
yang luar biasa yang tidak akan pernah kami lupakan. Tariu Borneo Bangkul Rajak, siap jaga Indonesia. Pasukan Merah, kawal Pancasila. Pasukan Merah, kawal Jokowi satu komando. Pasukan Merah, jaga negeri. Tariu! 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 Pernyataan sikap Tariu Borneo Bangkule Rajak. Saya harap pasukan mengikuti apa yang saya katakan. Satu, mendukung penuh pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Dua, mendukung setiap kebijakan di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Tiga, menjaga dan membela NKRI menuju Indonesia yang berharkat dan bermartabat. Dengan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka! Tariu! 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 Terima kasih Pak Presiden. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ali Pius. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya bagi yang agama Kristen, Dayak untuk memimpinnya dalam doa. Bagi yang agama Katolik, silakan naikkan tanda kemenangannya demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita jubatan nang nampak man maka jadi aik tanah man barakat tuah untung ka hidup kami. Kami basamu labu tagal kita ngoman kami hari inian sigana kami pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajak man batamu Bapak Presiden. Kiranya kita uga ngahiak TBBR man ngahiak Presiden kami nian ya jadi barakat tuah untung kasigana talino kabinua aya Indonesia nian. Kita marik tubuh nang sehat, badan nang ringak, ngugak marik kasalamatan man panjang umur ke Presiden Jokowi man pengalanguk gila, lia kau gak kasih gana kami nang bakomo arinian. Kami uga bapinta, bapuli ka kita, jubata nang kami nyaru nyimpado nang badama Yesus Kristus koa,
kiranya pakomuan kami nian maba kami yak bayanya gabang sama negara kami nia dari sigana jukut nang inak sinulu baik kuan nang mau ngaco ngeba kami nang mau sete ati man pikiran kabangsa kami nian. Kiranya uga kita barakati sigana pemerintahan ke tingkat pusat sampai ke daerah barek kabatnya kapanian rancak mba pikir man barek ati nang repo takak bakaraja majuat na negara man daerah kami nian. Lea kuga kiranya kita ngampuni ati man pikiran sigana tahale kami nang nyakiti ati kita man nyakiti ati sabayan kami. Kaki ta jubata nang kami nyaru nyimpado nang badama Yesus Kristus kuah kami bapinta bapuli babamak demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Bahau Mbide Bahana Tario Borneo Bangkule Rajang bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker.